puasa pertama kita mau ke rumah Uti. Wow. Buka puasa di rumah Uti ya mau? Mau, oh, keren banget. Mau, udah rapi, udah mandi. Loh, karpetnya jadi dibawa? Mau dibawa? Oke, tunggu ya bawa ambil. Iya, sebentar lagi mau buka puasa. Hah? Tapi hujan, lihat. Let's go. Hai, assalamualaikum. Uti mana? Apa ya yang kita menunya apa ya hari ini? Seperti biasa nih. Belewah, ini ya belewah kita. Ini belewah kita. Terus ada bakwan dan riso. Siapa yang puasa? Semua puasa. Udah mau buka, biasanya kan kamu siapin dulu kan? Siapin yang mana yang mau dimakan, iya. Kamu juga gitu nggak? Ayo Inka. Yuk ambil. Jangan lupa kurmanya ganjil. Satu atau tiga tolah? Tiga, kayak satu. Satu, nanti kalau tiga, ini udah keberapa ya? Lupa. Wah, wow, makanannya menu kita ada nasi pakai ayam dan sayur asam lalap. Oh, tempe juga. Uti masak apa ya? Uti masak bola-bola ayam. Oke. Okay. Selamat berbuka. Bentar lagi. Yuk, siap-siap makan. Oh, ini bagus nih maskernya, agak ketutup banget ya, Tala. Tuh, ya kan? Nice. Minum dulu ya. Iya. Belum berduk, Mbak. Ini buat ini. Tapi kalau buat Uti kan beras spesial ini aku beliin spesial ini juga. Tahu deh, tapi beras diabetes deh. Oh, ada. Ada. Ini juga minyak kelapa. Iya. Oh iya, jadi Uti bisa pakai. Aku ada minyak sendiri, tapi bukan minyak kelapa. Oh, tapi kan minyak kelapa juga sehat. Iya. Oh, ini justru dilanjut. Ini aku nggak tahu deh Uti yang mana, tapi aku belinya ini tuh sugar free buat diabetes tulisannya. Siapa aja yang dikasih? Ini si di sini pegawai aja, sama saudara ya. Taruhlah di kurmanya, taruh situ juga aja. Wow. Oh ini bumbunya. Kalau mau pakai bumbu bala-bala. No. No. Oke. Okay. Ya ini makanya sama. Wow. Wow, ya punya apa nih? Wow. Mau kasih unjuk. Oke. Beduk. Hai Kak. Beduk, Papa mana, Ma? Papa. Papa di kamar. Hai Beduk. Baru kurma. Satu aja. Oh, batalin dulu. Aku mana? Aku di kantor kan di kantor. Aku lah harus selalu. Manis banget. Buka pak. Ini pak udah disediain. Biasanya abis buka puasa langsung makan. Abis buka puasa langsung makan nasi ut. Gitu sahur. Iya, soalnya kalau sholat dulu nanti nggak khusyuk ut, kelaperan. Mama udah itu. Hah? Yati, Nunung masih ada. Kakung, udah sholat ya? Udah. Kalau aku makan dulu nih udah habis, Kakung baru sampai. Tala, udah selesai makannya? Yep. Salat sama Inka.
Jam 8. Jam 9. Cuma beda satu film doang, Pak. 2 jam kan satu film. Tapi dia mulainya lebih cepet. Alhamdulillah udah kenyang. Oh, belum selesai. Kenyang banget. Tunggu dulu baru sholat. Udah kenyang, tapi kalau kenyang dikasih manis-manis masih bisa masuk ya. Kayak kurang air gitu loh. Terlalu kering. Babak kedua. Bumbu pecel. Buat bala-bala sebenarnya. Buat bakwan. Iya. Tadi aku juga nyocol sih pakai risol. Enak. Hai, satu. Jadi kita akan ambil. Oh, minta sama Mbak. Ada kan di sebelah sana? Itu, thank you. Jadi kalau mau sholat di rumah Uti di sini guys. Salah. Ih lucu ya maskernya, tapi kalau tetap aja kalau kamu agak ini sedikit. Udah buka puasa? Si ganteng udah selesai sholat, gantian telah. Makan kolak. Ini juga. Ih banyak banget. Banyak ya? Belum kenyang. Bye. Bye Uti. Sudah kelihatan di sini. Mau terawih. Ya. Di rumah. Sama itu. Kerupuk raksasa enggak? Enggak. Hai. Mau impersonate buka payung gimana mau suaranya? Bisa. Wow. Kita mau terawih. Jadi Mami mau ngasih tahu-tahu lah kalau dulu Mami terawih tuh senang banget kan bisa keluar malam-malam. Karena Mami jarang boleh keluar sama Mbah. Jadi pas terawih boleh. Jadi kita ke Mami jemput-jemput teman Mami dulu bareng-bareng terawihnya ke masjid. Jadi ceritanya kita lagi mau menjemput. Kita jemput jemput ke rumah Mbah dulu yuk. Oke guys. Oh, so bright. Yep. Kita lewat gang samping rumah. Ini adalah gang impian Mimi. Kalau punya rumah harus nggak boleh nempel sama temboknya. Ini kan tembok sini tau lah. Tuh. Oh! Ada orang guys. Itu kayak di sini deh. Oh. Bagus ya. Kita menuju rumah Mbah untuk jemput Sesa Kira Mbah. Gitu tau lah. Jadi ceritanya jemput ke rumah ini dulu si A atau si B. Jadi kita ngobrol sepanjang jalan terus sampai terawih, seru banget. Masa-masa terawih gitu bareng-bareng. Makanya kamu kan lagi pandemi jadi susah kan buat ke masjid, jadi kita terawih di rumah aja. Assalamualaikum. Hey, udah dijemput. Gimana lagi pusing ya kayaknya. Yuk. Eh kok ayo. Ayo ayo terawih guys. Kita udah jemput
Sesa dan Kira. Sekarang kita jemput Kay. Lalulah jemput ke rumah satunya lagi. Ayo. Yuk kita jemput Kay. Assalamualaikum. Ayo guys, kita terawih. Udah Isa. Let's go. Ayo ambil wudhu dulu. Hai Ma. Yuk, kita mau sholat ya. Kita mau sholat di sini. Oke. Okay. Mau sholat jadi imam. Wah, udah rapi tuh Acel biru-biru. Ya. Yeah. Ma, sama Acel udah muat sarungnya. Lihat deh. Kan sama kamu kan pendekan. Tuh, ya kan? Tuh. Sudah sujud. Bisa kok. Oke, ayo pakai sarungnya. Ya. Sujud. Acel ya, terawihnya ya. Om Ian, mukanya Om Ian banget. Gimana Tala, terawihnya hari ini? Seru kan rame-rame? Bye, sampai besok. Sampai lagi. Bye. Bye-bye.